16 bandar udara menakjubkan di seluruh dunia. Sangat menyenangkan ketika menit pertama kenalan dengan kota atau negara dimulai dengan kesan luar biasa dari bandara. Ini adalah bandara yang mengatur suasana hati untuk perjalanan lebih jauh dan merupakan ciri khas masing-masing kota. Berikut 16 bandar udara luar biasa yang dapat memukau para pelancong tercanggih sekalipun. Bandar Udara Internasional Ashgabat, Turkmenistan. Bandara Ashgabat baru dirancang sebagai elang melayang tidak hanya tenggara baru negara tetapi juga memasuki Guinness World Record untuk gambar ornamen terbesar di dunia di atap gedung terminal penumpang utama. Bandara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bandara yang tampak seperti kapal terapung terletak di antara Abu Dhabi dan Dubai. Ini sangat cocok dengan suasana kota-kota mewah ini. Bandara Internasional Lyon, Saint-Exupéry, Lyon, Prancis. Bandar udara Lyon dinamai Antoine de Saint-Exupéry, seorang penulis Prancis yang terkenal di dunia, penduduk asli kota ini dan seorang pilot profesional. Bandara Menara Marrakesh, Maroko. Ini adalah salah satu bandara paling indah di dunia dan digunakan untuk penerbangan domestik, lintas benua dan internasional. Dibangun pada proyek unik yang menyatukan teknologi Eropa dan tradisi budaya Maroko. Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Salah satu bandara terbesar di dunia yang setiap tahun, yaitu sejak 2005, diakui sebagai bandara terbaik di seluruh dunia menurut Airport Council International. Bandara Internasional Shenzhen Bao'an, Shenzhen, China. Terletak di lembah pantai di pantai timur kawasan Delta Sungai Pearl, ini adalah satu-satunya bandara internasional di China yang terhubung ke pelabuhan untuk lalu lintas penumpang dan kargo. Bandara Washington Dulles International, Washington, USA. Bandara ini dinamai menurut nama John Foster Dulles, seorang sekretaris negara Amerika Serikat dalam administrasi Dwight D. Eisenhower. Bandar udara Dulles adalah salah satu dari 3 bandara yang melayani Washington dan yang paling sibuk di antara mereka. Bandara Internasional John F. Kennedy, bangunan lama Terminal TWA, kota New York, Amerika Serikat. Bandara ini adalah simbol abstrak penerbangan. Bangunan ini dianggap sebagai salah satu bangunan bandara paling orisinal di dunia. Di dalam itu bahkan lebih tidak biasa daripada di luar, yaitu tidak ada sisi dan dinding yang jelas dan segala sesuatu tampak mengalir dari satu ke yang lain melambangkan gerakan konstan. Bandara Internasional Ibu Kota Beijing, Terminal 3, Beijing, China. Bandara pertama di China. Garis besar bangunan menyerupai sosok naga dan ruang tunggu dihiasi dengan taman musim dingin. Desain bandara dibuat dalam gaya tradisional Cina. Bandara adalah kebanggaan Tiongkok dan semacam museum budaya Tiongkok. Bandara Internasional Denver, Amerika Serikat. Bandara menarik tidak hanya oleh penampilannya, tetapi juga oleh legenda sekitarnya. Selama pembangunan bandara, sejumlah besar tanah diekspor. Sebanyak tanah telah diambil saat menciptakan terusan Panama. Fakta ini membuat banyak orang berpikir bahwa ada bangunan besar yang tidak digunakan di bawah bandara dan orang-orang berhasil menciptakan beberapa teori konspirasi. Bandara Internasional Kansai, Jepang. Bandara ini dibangun di atas pulau buatan. Untuk menghubungkannya dengan tanah, jembatan Skagit Arch didirikan. Panjangnya 3,75 km yang menempatkan jembatan ini pada daftar jembatan terpanjang 2 di dunia. Kansai dianggap sebagai salah satu keajaiban rekayasa abad ke-20. Bandar Udara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Bandara sipil terbesar di Uni Emirat Arab menyapa penumpang dengan hutan pohon palm asli. Ada 10 kabin tidur di Terminal 1 yang masing-masing memiliki tempat tidur, akses internet kecepatan tinggi dan TV besar. Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat.
Ini adalah salah satu bandara internasional terbesar dan selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai titik keberangkatan atau tujuan paling populer di dunia. Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat. Ini adalah bandara terbesar dalam hal pergantian penumpang di daerah Teluk San Francisco. Ada museum dan perpustakaan di terminal, dan di ruang tunggu, seseorang dapat menemukan pameran benda seni permanen dan temporer. Bandara Internasional Samui, Thailand. Bandara Samui tidak biasa karena tidak memiliki tempat dalam kecuali toko souvenir. Meskipun demikian, ini adalah bandara tersibuk ke-6 di negara ini, melayani lebih dari 1 juta penumpang per tahun. Bandara Princess Juliana, Sint Maarten. Bandara ini memiliki pendekatan pendaratan flyover yang sangat rendah karena salah satu ujung landasannya sangat dekat dengan pantai dan Pantai Mau. Ini menawarkan pemandangan spektakuler bagi wisatawan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.